Assalamualaikum, selamat datang di channel Nanda Hero. Pada video kali ini saya akan bagikan tutorial tentang cara pin chat di Telegram. Nah, langsung saja kita ke tutorialnya. Pertama di sini silahkan buka aplikasi Telegram. Nah, di sini saya akan mencoba menyematkan chat dari obrolan akun Telegram ini dengan friend. Nah, di sini ada 3 chat yang masuk. Kemudian untuk menyematkan atau pin chat yang kamu inginkan, kalian tinggal tekan atau ketuk chat tersebut. Jangan ditahan saat mengetuk, cukup ketuk seperti ini. Nah, kemudian silahkan pilih sematkan. Lalu di sini ada pemberitahuan, sematkan juga untuk friend atau nama kontak obrolan ini ya. Kalau ini kotaknya kalian centang, maka di Telegram friend ini teks yang kalian sematkan itu ikut disematkan. Kalau ini tidak dicentang, maka pin akan berlaku untuk kamu sendiri. Nah, ini adalah pesan tersematnya atau yang dipin nih. Oke, sekarang coba saya buat chat baru seperti ini biar sampai yang dipin ini biar sampai tenggelam. Sekarang coba tekan pesan tersemat. Nah, maka akan dibawa ke chat yang tadi dipin. Kemudian untuk melepaskan pinnya gampang sekali, silahkan ketuk pesan yang tersemat seperti ini, kemudian hapus. Nah, maaf tadi ada kesalahan. Untuk melepaskan pinnya, ketuk terus kemudian tekan lepas sematan, bukan hapus. Kalau hapus itu menghapus chatnya, saya lupa. Nah, seperti ini sudah hilang pesan yang tersemat. Kemudian di sini teman-teman juga bisa menyematkan obrolan. Misalnya di sini ya, saya mau menyematkan obrolan dari Text Magic ini. Caranya tekan lama, kemudian tekan ikon pin di sini. Nah, maka otomatis teks ini akan diarahkan atau dibawa ke paling atas. Meskipun ini chat yang paling baru ya, teman-teman. Nah, tetap di atas. Kemudian untuk melepaskannya tinggal tekan lama, kemudian tekan ikon pin tadi. Nah, ini sudah kembali ke tempatnya seperti semula. Kemudian di sini teman-teman juga bisa melakukan pin chat pada channel seperti ini. Misalnya saya mau melakukan pin pada ini ya, Welcome to Magic ini, tekan kemudian sematkan. Oke, seperti itu. Kemudian tekan di sini. Nah, dibawa ke sini. Untuk melepaskan sematan, tekan, kemudian lepas sematan. Nah, kemudian kalau di grup seperti ini yang bisa melakukan sematan kebanyakan adalah admin grupnya atau pemilik grupnya ini. Nah, seperti itu. Kalau kita tidak bisa menyematkan sendiri sebagai anggota. Nah, tidak ada kan untuk opsi menyematkan. Oke, jadi seperti itu video tutorial kali ini tentang cara menyematkan pesan di Telegram. Semoga teman-teman paham dengan apa yang saya jelaskan. Sampai jumpa di video selanjutnya di channel Nanda Hero.